Capaian yang terbesar sekali yang Kak Intan tak sangka sekali. Kak Intan boleh tebus barang barang mak mentua Kak Intan berjumlah 2K lebih, 2,000 lebih lah. Nama saya Intan Safina Ismail, berasal daripada Kedah. Boleh saya tahu pencapaian Cik Puan sepanjang join Firami? Untuk total setahunan dari bulan 1 sampai bulan November, Kak Intan dapat capai RM163,049.75. Sepanjang Kak Intan dengan Firami ni dari tahun 2018 ni, feedback dia sangat banyak. Kak Intan mula dari kosong, dari tak tahu nak update apa pun dekat Facebook. Tak ada akaun apa, online banking pun tak ada lagi masa tu. Sampailah Kak Intan apa, dah boleh buat sendirilah. Alhamdulillah, dari memang masa Kak Intan mula-mula tu memang Kak Intan tak pandai langsung nak update dekat Facebook. Kak Intan tak ada akaun Facebook pun sebelum tu. Lepas dari situ Kak Intan belajar slow-slow satu-satu-satu kan, dari tak tahu apa-apa tu sampailah dah boleh buat. Boleh kongsikan apa pencapaian yang terbesar Cik Puan dapat sepanjang join Firami? Pencapaian yang terbesar sekali yang Kak Intan tak sangka sekali. Kak Intan boleh tebus barang barang mak mentua Kak Intan berjumlah 2K lebih, 2,000 lebih lah. Kak Intan boleh tebus barang dia. BUY Kak Intan hanyalah untuk membantu lebih ramai lagi suri rumah macam Kak Intan. Dapat bantu mereka buat income, boleh bantu keluarga. Dan Kak Intan harap dapat bahagiakan orang sekeliling Kak Intan lah. Nah, itulah BUY Kak Intan yang pertama sekali untuk family lah. Okay, saranan Kak Intan, korang kena fokus dan jangan stop. Buat marketing, hari-hari buat marketing, ikutlah keselesaan masing-masing. Kalau Kak Intan sendiri, Kak Intan fokus dekat Facebook untuk free course marketing, tak perlu modal. So, kalau nak fokus dekat Facebook, sentiasa jaga engagement dekat Facebook lah. Itu sangat penting. Jadi jangan berhenti, jangan berputus asa, teruskan kuat semangat, ingat big why kita apa. Itu sajalah pesanan Kak Intan untuk dropship-dropship baru. Jangan mudah mengalah, itu je.